I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. See the way you look at me, I'm such a disgrace. Gambar mengejutkan datang dari mantan pemain Persija Jakarta, Marco Simic. Simic dikabarkan akan merapat ke klub Liga 2 Nusantara United. Kabar ini beredar di media sosial, di mana Simic selangkah lagi akan bergabung bersama Nusantara United. Today, I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. Melihat kabar ini, CEO Nusantara United angkat bicara. Saat dihubungi bolasport.com, Aditya belum bisa memastikan apa Simic benar bergabung bersama Nusantara United atau tidak. Namun yang pasti Nusantara United berencana mendatangkan pemain asing. Kami masih menunggu regulasi, tapi kami sudah menyiapkan beberapa opsi terkait pemain asing. Seperti yang diketahui, PSSI berencana mempersiapkan klub Liga 2 untuk memakai jasa pemain asing. Setiap klub boleh diisi oleh satu legion asing yang nantinya didatangkan ke PT Liga Indonesia Baru. Namun demikian, keputusan itu belum final. Masih akan dibahas bersama-sama dengan PSSI dan PT LIB. Adapun untuk Simic sekarang belum punya klub. Kini Simic juga sedang berada di Bali, Indonesia. Menarik untuk ditunggu apakah benar Simic ke Nusantara United atau tidak. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.